Aduh, hehehe, udah mulai kenapa masih lihat belakang? Udah mulai ya? Udah. Ini masalahnya hujannya nggak berhenti-berhenti nih. Tapi walaupun nggak berhenti, tetap semangat, Vin. Iya sih, iya sih. Tadi mana udah pada pergi ya? Udah pada pergi, Lek. Kita udah tinggalin. Udah pada nonton tuh, udah nyari tempat duduk. Karena takutnya nanti duduknya... Lah, kita harus cepat-cepat juga nih, biar dapat tempat duduk. Iya, udah nggak apa-apa. Tapi yang pasti nih, seperti janji kita tadi, ini ada tadi. Coaching Clinic dari Kalsio. Ini dia. Sejumlah pemain legenda Calcio Italia pagi tadi mengadakan coaching klinik bersama anak-anak di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Coaching klinik dilakukan selama 1 jam dengan mengajarkan anak-anak beragam teknik bermain sepak bola. Sejumlah mantan penggawa Juventus, Simone Perrotta, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, dan Angelo Di Livio hadir untuk memberikan coaching klinik kepada anak-anak. Mantan penggawa timnas Italia Simone Perrotta juga senang bisa membagikan ilmunya kepada para peserta. Diciamo che c'è stato poco tempo, però c'è molta soddisfazione perché comunque quando vedi la passione che hanno questi ragazzi ti gratifica tantissimo. Para peserta pun terlihat begitu antusias mendapatkan pelajaran dari sang legenda. Senang banget bisa lihat langsung gimana legend Italia zaman dulu kan. Senang banget, apalagi bisa ngobrol bareng. Enak banget lah. Tentunya anak-anak ini berharap ilmu yang didapat dari sang legenda dapat menambah skill mereka dalam mengolah si kulit bundar dan menjadi pemain sepak bola hebat layaknya sang idola. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan. Itu dia. Nah, pemirsa, itu dia tadi coaching klinik yang seru banget. Iya, seru banget sih. Anak-anak kecil lucu-lucu banget ya. Sejak dini harus ditanamkan loh, Lek. Setelah ini akan ada apa lagi? Setelah ini akan ada profil pemain. Nah, mungkin kita udah banyak tahu ya tentang Primavera Indonesia. Nah, kita mungkin belum banyak tahu tentang pemain Calcio Legend. Kalau gitu, kita lihat. Ini dia. Siapa yang tak kenal Fabio Cannavaro? Ya, center back berusia 42 tahun ini mampu menampilkan permainan terbaiknya bagi timnas setelah performa gemilangnya dalam menjaga pertahanan mampu membuat Italia juara dunia. Cannavaro juga berhasil meraih penghargaan pemain terbaik dunia tahun 2006. Di level klub, pemain jebolan Akademi Napoli ini berhasil meraih berbagai gelar bergengsi saat masih bermain bagi Parma, Juventus, dan Real Madrid. Giancarlo Zambrotta lahir pada 19 Februari 1977 di Como, Italia. Pemain bek kanan ini mengawali karir di usia 17 tahun bersama klub Como Calcio. Tahun 97 dirinya dipromosikan ke Serie A sebagai pemain inti di posisi sayap kiri. Kesuksesannya membawa Zambrotta dilirik untuk memperkuat timnas Italia U21 pada tahun 99. Dirinya pernah bergabung dengan klub raksasa Juventus, Barcelona hingga AC Milan. Angelo Peruzzi, pria kebangsaan Italia ini lahir di Blera, Italia pada 16 Februari 1970. Ia mengawali karir profesional di klub AS Roma selama 5 musim. Pada musim 89 hingga 90 di klub Verona, Peruzzi tampil gemilang hingga dilirik klub raksasa Italia, Juventus. Pria yang dijuluki Tyson ini mencapai puncak karirnya sebagai kiper handal La Vecchia Signora. Turut berkontribusi mengantongi 3 Scudetto, Coppa Italia, 2 Super Italia, UEFA Cup, Liga Champions, dan Intercontinental Cup. Pria bernama lengkap Hernan Jorge Crespo ini mengawali karirnya di klub raksasa Argentina, River Plate, pada musim 93 hingga 94. Musim perdananya berjalan cukup mulus, dengan 13 gol dari 25 penampilan. Hingga di akhir musim menjuarai Piala Apertura. Pria yang lahir pada 5 Juli 1975 ini pun bergabung dengan klub Italia, Parma. Crespo berhasil mencetak lebih dari 60 gol dari 116 penampilan. Nah. Iya, kalau udah gitu kan pasti pada ingat lagi siapa pemain Calcio Legend. Iya, benar banget. Nah, tadi kan kita udah lihat nih Calcio Legend-nya kayak gimana. Nah, ternyata Primavera itu juga latihan loh di GBK tadi pagi. Oh, pengen tahu kayak gimana? Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini.